Halo Sobat Utusan TV. Dalam acara EOC yang kelima, anniversary-nya, banyak sekali mobil EOC yang datang, terutama mobil L sampai. Anda bisa modifikasi minimalis seperti mobil dari anggota EOC nomor 0.047. Hanya berbekal dengan variasi bumper, bumper depan di custom seperti ini, agar kelihatan lebih indah. Kemudian untuk bagian samping, aksesoris ditambah dengan perisai kolong. Perisai kolong terbuat dari krom, sehingga ini untuk pengaman ya. Tujuan utama perisai kolong adalah untuk pengaman. Jadi untuk melihat lebih jauh, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Dan tanpa banyak kata, check it out.